hari ini gue gagal ganteng. Hancur udah semua reputasi kegantengan gue selama ini gara-gara motor sport pembawa masalah itu. Ternyata punya motor keren kayak gitu gak jaminan hati lu bakalan happy. Kayak gue sekarang, motornya hilang. Pak. Ya, mas. Ya. Lihat motor di sini, motor sport. Saya parkir kemarin di sini motor sport. Iya, lihat. Maaf, saya nggak ngeliat, mas. Saya ini baru ganti shift tadi pagi dari Pak Muhyiddin. Ya udah, sekarang tolong teleponin Pak Muhyiddin, ditanyain Seno motor gede yang warna merah kemarin parkir di sini di mana. Ya Pak ya, tolong Pak ya. Iya, Pak. Ya, saya permisi dulu ya, Mas. Iya, Pak. Ya. Kemana lagi nih motor? Bisa bahaya nih. Astaga, apalagi sini urusan ada aja. Tante. Hei, kamu mau berangkat, sayang? Iya, Sally berangkat dulu ya, Tan. Ya udah, tapi kamu harus ingat pesan Tante. Kamu nggak boleh ngebut di jalan, terus kamu nggak boleh narik penumpang itu yang nggak jelas, kamu nggak boleh pulang malam, terus kamu nggak boleh berhenti di tempat yang nggak aman. Iya, Tante, terus... Tante, Sally ngerti semuanya. Pokoknya Tante jangan panik ya, jangan khawatir sama Sally. Sally kan jago taekwondo. Oh iya? Hai. Ayo, siapa yang berani sama Sally? Iya, ya, Tante percaya sama kamu. Pokoknya, apapun yang Tante ngomong, Sally pasti nurut. Oh ya? Kalau begitu, ini bekal buat kamu di jalan. Tante, Sally kan mau kerja, bukan mau piknik. Ini kamu mau nurut omongan Tante. Nih, bawa. Oke deh, Tante. Kami berangkat dulu ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mul. Gawat, Mul. Ada apa kamu segitunya kangen sama aku? Ini berita gawat, Mul. Motor sportnya Pak Rudi hilang. Hah? Simbel gede hilang. Jangan keras-keras. Kenapa emang? Nanti kalau misalnya ada yang tahu, terus sampai ke Mbak Prima, bisa dipecat gue. Oh iya ya. Iya. Mul, lu kan ikut make juga, berarti lu harus ikut tanggung jawab, Mul. Aku nggak mau nanggung, tapi aku yang akan jawab. Ini masih ada bercanda, serius nih. Masalah besar nih. Gue gantinya gimana ya? Astaga. Oh iya, ini aja. Sementara... kamu pakai ini dulu, motormu. Jadi selama motor sportnya nggak ada, gue masih bisa narik ya? Yuk, cek. Duh, gimana nih? Lu ngapain diem gitu? Aku sedang. Sedang apa? Mencari ilham dan restu yang maha kuasa. Berdoa maksudnya? Makasih ya, Mul. Setidaknya lu udah bantu doa untuk permasalahan gua. Terus gimana nih, Mul? Gua sekarang harus gimana nih? Apa yang gua lakukan, Mul? Kamu harus ngomong ke Mbak Prima. Ah, nggak mau! Apa gunanya kalau ganteng tapi menyimpan kebohongan besar? Sorry, pokoknya kapok-kapok dia ada kuasa. Iya. Udah, kita bikin lagi yuk. Biar tekor-tekor dia yuk. Nggak enak, kita bohongin. Kok nggak ada yang saya kenal ya? Opang, Timo, Heru di mana? Kita pakaian ojek dari Gang Bocah Gunda. Sementara kita makan di sini. Ya. Kenapa? Ya, karena pangkalan kita kena gusur, Bunda. Ada dari pemerintahan. Iya, kita di sini numpang. Tapi Opang sudah tahu kan? Oh, udah tahu. Oh, tentu sudah. Sudah. Ya udah kalau begitu, tapi jangan berisik ya. Ketawa kalian tuh sampai kedengaran di ujung gang situ. Kalau numpang itu yang sopan. Iya, Bunda. Bunda. Ngomong-ngomong mau naik ojek ya? Iya. Siapa yang mau antar saya? Saya mau ke pasar. Udah kamu dulu deh. Kamu dulu. Ada nggak sih yang mau antar saya?
saya bilang mau. Ya, udah. Kalau gue jujur, ntar gue dipecat. Gue nganggur. Ganteng kalau nganggur buat apaan, cuy? Stop. Iya, Bunda. Kalau naik motor, pegang-pegang HP, bahaya tau. Iya, Bunda. Maaf, Bun. Ini bilangin sama orang tua malah menjauh. Maaf, Bun. Sebentar, Bun. Makin nanggung. Gak sopan. Ngapain sih? Maaf, Bun. Nanti sedikit nanti. Sebentar, Bun, ya. Sebentar, Bun. Ngapain sih? Bun, jalan lagi, Bun. Awas ya, kalau pegang-pegang HP lagi. Iya, Bunda. Bun. Apa lagi? Itulah motor, Mul, motor sport. Dari mana coba uang sebanyak itu gua dapetin untuk ganti motor sport itu? Ini yang gua takutin, Mul. Beli nggak bisa, ganti bisa. Coba lu pikirin dong. Halo, Sena. Mas Boy. Halo, pendatang baru. pendatang baru tapi mukanya stok lama. Mana aja sih lu, Sel, dicariin juga baru nongol. Apa sih? Mukanya kusut banget. Sena kehilangan. Kehilangan apaan? Boleh ya aku cerita ke Sel? Ya boleh. Jadi Seno dapat orderan motor. Terus besoknya mau dipakai. Tapi malamnya itu diparkir di parkiran kantor. Terus hilang. Kamu ya yang nyembunyiin. Ih. Kau nebak doang kok. Sabar Seno. Antusan kusut banget mukanya. Ya udah pokoknya berita ini ya gue ingetin sama kalian jangan sampai ketahuan sama Prima atau adik. Awas kalau sampai bocor. Bahaya nih urusannya. Hai guys. Hai. Ih, Mbak Selly. Aduh, udah lama nih ngomong sama Mbak Selly. Seneng deh. Sama aku juga seneng deh. Oh iya, kalian semua dipanggil sama Mbak Prima ke ruangannya. Aduh, bakalan dipecat nih. Selesai udah karir gue di OKJ. Aduh.